Pemirsa, Kespangpol Tanjung Barat menyebut di Kabupaten Tanjung Barat, jumlah Ormas atau LSM yang aktif atau memperpanjang surat keterangan terdaftar hanya sekitar 25 Ormas saja. Organisasi masyarakat atau LSM wajib terdaftar di Kespangpol serta melakukan perpanjangan SKT. Kespangpol Tanjung Barat mengatakan dari jumlah Ormas atau LSM di Tanjung Barat sebanyak 50 Ormas, hanya terdapat 25 Ormas atau LSM yang patuh akan peraturan Ormas LSM. Kabid Pembinaan Ormas dan FKUB Kespangpol Tanjung Barat Purnama Sari menjelaskan bahwa setiap tahunnya tidak dapat diprediksi jumlah Ormas atau LSM tersebut. Ia juga mengatakan, sesuai aturan, SKT wajib diperpanjang 5 tahun sekali. Ormas yang ada di Tanjung Barat, jumlahnya yang terdaftar di Badan Kespangpol ada 50 Ormas. Kemudian yang SKT-nya masih berlaku ada sekitar 23 atau 24 Ormas lebihnya. Ada yang baru habis di tahun 2024 kemarin. Nah, sebetulnya ada juga yang sudah lama sekali dari tahun 2018 sudah habis, yang dari sekitar 6 tahunan yang tidak memperpanjang SKT-nya. Berarti itu tiap tahun tuh harus wajib perpanjang SKT, Bu ya? Tidak, sesuai dengan SKT yang sebelumnya. Misalnya berakhir 2018 kan wajib SKT, harusnya 2019 dia memperbarui. Nah, itulah yang kebanyakan tuh dari 2018, 2017 yang habis masa berlakunya tidak lagi memperpanjang SKT. Jadi masa SKT itu 5 tahun. Nah, jadi kalau lewat dari 5 tahun wajib memperpanjang SKT, dan otomatis juga kita dari Kespangpol mengeluarkan surat keterangan pemberitahuan keberadaan organisasi bagi ormas yang telah berbadan hukum. Lebih lanjut, Purnama Sari menambahkan, selain SKT wajib diperpanjang, para ormas atau LSM wajib melaporkan kegiatan minimal 1 bulan sekali. Dan sejauh ini dari pantauan maupun laporan yang diterima pihak Kespangpol, sejumlah ormas atau LSM kerap melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama 6 bulan, bahkan 1 tahun. Sedangkan yang rutin melaporkan kegiatan setiap bulannya hanya beberapa ormas atau LSM saja. Sejauh ini saya tidak melihat tugas atau peranan ormas yang ada, cuma adanya beberapa ormas yang laporan tiap ada laporan kami, seperti ormas lembaga anti narkotika, kemudian ormas olahraga Raja Wali, ormas hati, ormas profesi turun gigi. Nah, ormas kayak gitu tuh yang ibaratnya memang dia rutin komunikasi rutin. Nah, terus juga dia ada laporan kita, baik itu dalam bentuk bulanan ataupun triwulan ataupun kadang 1 tahunan, seperti LDII itu 1 tahunan yang lapor ketika berdasarkan hasil atau munas juga dia di Jakarta sana, nanti baru dia lapor ke kita. Nah, itu yang keberadaan ormas yang ada di Tanjung Barat ini tidak semuanya juga melaporkan, dan kami juga belum semuanya juga terpantau. Nah, kami rencana mungkin akan menata kelembagaannya dulu, karena tadi seperti yang saya sebutkan, yang masa berlaku SKT-nya, masa yang sudah habis, itu pun belum juga melapor. Jadi nanti kami akan turun lapor pembinaan untuk minimal kami menyuruh SKT-nya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.